sobat setia YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu, berjumpa kembali di channel saya, Santo Kebes Pendawa 8. Oke sobatku, hari ini kita coba pengecekan bubu lagi atau perangkap bubu ke plat 40 guys ya. Semoga hari ini ada perubahan dari plat sebelumnya dan lokasi masih di alam liar Kalimantan guys. Nah, semoga hari ini diberi rezeki dan diberikan kesempatan supaya teman-teman yang ada di luar sana bisa selalu mengikuti konten-konten atau video-video yang sudah disajikan guys ya. Silakan berikan komentar, silakan like, comment, subscribe dan share. Terima kasih atas supportnya guys ya. Oke, kita langsung saja menuju spot yang pertama atau perangkap bubu yang pertama guys. Let's go. Fishingnya mantap. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
besar nih guys. Wah, mantap nih. Oke guys ya, kita lanjut lagi ke spot yang kedua atau perangkap yang kedua guys ya. Semoga strike lagi guys ya. Ini semuanya mantap. Ya, kita cek lagi rangkap ibu ini guys. Kedua spot masih berlepas yang sama. Airnya sudah agak turun nih guys. Covernya cukup lumayan besar ini guys. Bentar guys ya. Terus. Ikan patung dan ikan kabar. Spot yang terakhir guys. Halo guys. Sebelum kita angkat bumbu yang terakhir atau ketiga, kita rest sehat sejenak. Kita minum Kuku Bima. Mari guys, Kuku Bima energi guys, rasa anggur. Ini mantap nih guys. Biar kita dapat energi baru guys ya. Terus kita tuang.
energi. Mantap. Guys. Kita cek dulu perangkat kita. Berapa hari yang lalu saya pasang di sini guys ya. Pakai ranting-ranting, pakai kaki sini guys, supaya tidak kelihatan. Masih yang perangkap bumbu terakhir guys ya. Nah, cuman tapi harus bener guys. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan pengecekan perangkap bumbu Prat ke-40 hari ini dengan hasil yang cukup memuaskan juga. Terima kasih teman-teman, jangan lupa bantu ya untuk menuju 1K dengan cara like, comment, subscribe dan share. Semoga channel ini bisa memberikan nilai positif dan tentunya semoga bisa menghibur teman-teman semua di dunia fishing guys ya. Salam untuk kalian semua dan mohon maaf teman-teman ketika saya belum bisa mengunjungi kembali ke channel yang baru bergabung, tapi percaya saja guys, saya pasti akan berkunjung kembali, pasti itu guys. Untuk kita pejuang, tetap semangat yang sudah berhasil, jos mantul. Hari teman-teman, hari ini saya mau lanjut kembali ya, meskipun waktunya sudah menunjukkan 16 atau 16.29 guys ya, atau hampir setengah 5, tapi saya mencoba mancing dulu sekitar setengah jam atau 1 jam guys ya, menggunakan joran tegek. Nah, joran tegek saya ini guys, waktu itu kemarin di spot yang ini atau spot yang sama ini teman, di spot di hari ini kemarin ada teman-teman sudah melihat videonya, nggak tahu itu ikan apa, apakah itu ikan lembat atau ikan tihong atau apa, belum tahu teman, itu membuat saya penasaran. Oke teman-teman, kita coba saja mancingnya, tapi ini saya terkendala dengan power bank yang tidak baik sehingga cuma terisi 70% dan HP juga saya terkendala hampir drop teman-teman. Tadi pas lagi shooting bubu yang terakhirnya drop teman-teman, saya pasang lagi power bank, ternyata power banknya tersisa 70%. Waduh. Oke guys ya, tidak panjang lebar, kita lanjut lagi mancing nih guys. Oke, fishingnya mantap. Hasil perangkap bubu ini guys, hasil perangkap bubunya. Nah, lumayan aja lah untuk hasil perangkap bubunya guys. Nah, lumayan aja guys. Mantap.